Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fasri Win Elga. Saya dari jurnal.com It Slim. Ya, saya akan coba berbagi Bikit pengetahuan ya, pengetahuan receh mengenai uh, ini saya pragmatik Research, 4 ya bidang ilmu pragmatik. Nah, ini rencananya pindah rumah ke sini ke OJS 3 ya. Nah. Ini ada menu-menu seperti ini, ini caranya bikin gimana. Nah, kita masuk di dashboard ya dashboard kemudian ingat ada setting website ya setting website static pages ya yeah. Set setting website nah, setting website diklik dulu website diklik dulu Edit diklik nah ini sudah ada focus and scope ya ya nah, ini kalau kiri kanan ya yeah. jadi seperti ini ya Udah jadi seperti ini eh uh, ya bikin baru kita klik status, ya nah ini sudah saya bikin guideline ya dan dan ini uh, tinggal kita pas ya tapi untuk kerapian ya bisa klik html tidy ya. html net itu uh, untuk milan aja sih ya nah ini tadi kita betulnya langsung bisa sih cuman kayaknya nggak bagus kalau gitu ya nggak rapi nanti kiri kanannya nggak rata kadang ya oke kita klik author guidelines kopas dari mltid sebelah kiri ini ya jangan fokus sebelah kanan ya HTML bikin pusing ya ya nah cuma ini jadi kayaknya tabel-tabelnya nggak masuk ya nah report ini kalau nggak masuk berarti aja ke sistem aja ke sistem ya masuk ke sini oke okay. masuk jurnal manager kemudian kita cari uh, sistem plugin sistem plugin kemudian ada generic plugin diingat ya sistem plugin masuk ke plugin nanti cari yang static pages plugin ya terus tadi namanya apa author guideline ini author guideline kita klik edit ya kemudian ada dan html kita cari nah, ini mana mana ini ada html nya kita klik ya ini supaya apa kita ambil HTML-nya ya supaya nanti masuk sini kita masuk yang kanan yang kanan itu HTML oke nah ini yang di kanan nah di kiri tampilnya seperti ini tabelnya keluar nah bisa dibesarkan ditarik ya nah ini tinggal diambil aja HTML-nya ini kemudian kita masuk di mana tadi nah ini ini ada gambar kayak source code ini diklik paste ya. Atau masih sudah pindah di sini ya. Ya, oke. Okay. Nah, ini kita tulis author author guidelines ya, pakai spasi karena ini nanti yang tampil nah, ini pasnya ya. Jadi author guidelines. Ini huruf kecil semua dan tidak ada spasi ini jadi alamat linknya oke kita klik save ya kita klik save nah udah jadi deh kita cek ya terkait lain kita klik nah ini tadi terkait lain di journal of pragmatic research rencana pindah rumah ya lengkap 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 nah kita kita copy file ini untuk masuk di sini di sidebar ya. Sidebar ini sudah saya tata di sini. Masuknya di plugins, ingat-ingat plugins bukan static page, plugins. Nah, nanti ada custom block manager ya. Diklik custom block manager. Nah, ini sudah ada sidebar yang bikin berdebar ya. Karena kita mana tadi yang ada enggak yang author guideline belum ada ya terkait lain nah ini ini harus ditata dulu ya ya ini pakai LIL ini list ya ini coba kita ambil satu ya li kita kopas dulu kita kopas kita pasti di sini judulnya adalah author guide besar ya with the Linux ya author guidelines ya nah diinget-inget linknya tadi dimasukkan link nah, ini terlain diklik ya linknya kan ada di sini ya nah, antara tanda kutip dengan tanda kutip ya quotation kayak quotation mark itu nah Nah, ini di bisa tarik bisa nanti, -nanti ya. Nah, ini keluar author guidelines ya. Kita klik save ya. Klik save. Kita klik jurnal Pragmatics ini. Nah, ini sudah tambah di sini author guideline. Diklik kita kalau diklik menyala. Nah, kita klik di sini. Oke. Ya, berhasil ya berhasil, berhasil, berhasil. Alhamdulillah, walaupun ilmu yang receh, saya kira ini berguna untuk pengelola yang masih cupu, ya, masih nyubi, ya, suka mencoba, nyubi, nyubi, ya. Oke, jadi ini kembali ke yang tadi, intinya ke bikin klik page satu, ya, perjuangan luar biasa, klik website, kemudian masuk di page, ya. Kemudian kalau mau bikin baru tambah add Static page dengan cara-cara yang tadi, ya. Oke, saya cukup. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.